Untuk merayakan Hari Pariwisata Dunia yang jatuh pada tanggal 27 September mendatang, Google membagikan sejumlah hasil analisis penting tentang perkembangan pariwisata di Indonesia. Selama Januari 2018 hingga Juni 2019, Google bersama Temasek melakukan sejumlah analisis tentang minat wisata masyarakat Indonesia, dan hasilnya terdapat kenaikan penelusuran terkait wisata sebesar 39% menurut Google Trend. Salah satu kategori yang banyak dicari oleh wisatawan Indonesia adalah destinasi wisata domestik. Berdasarkan analisis Google, diketahui bahwa 8 dari 10 pencarian wisata di Google adalah destinasi domestik. Pencarian ini semakin meningkat menjelang akhir tahun. Google mencatat bahwa dalam 2 tahun terakhir, pencarian destinasi domestik meningkat hingga 20%, sedangkan destinasi internasional naik 5%. Indonesia masih menjadi market pariwisata yang fokusnya di domestik. Tidak hanya kota besar, tapi ada kota kecil yang mengalami pertumbuhan signifikan dari segi pencarian. Sementara itu, di tahun 2018, ada 10 destinasi wisata teratas yang paling banyak dicari wisatawan di Google. Posisi pertama ditempati oleh Dieng, diikuti Gunung Bromo yang berada di peringkat kedua. Ingin tahu destinasi wisata mana saja yang paling banyak dicari di Google? Berikut 10 besar destinasi wisata domestik paling populer. Jadi, destinasi wisata domestik mana yang pernah kamu datangi?